di sini di Stasiun Dangdut. Goyang. Yang ketinggalan, yang baru aja nonton di menit ini enggak begitu terlambat untuk pemirsa lebih dekat dengan bintang tamu kita Silvi Permatasari. Betul. Disapa dulu dong sayang buat fan-fan kami yang ada di luar sana. Halo semuanya, selamat siang. Nah. Yeay, Silvi ini dari Pasuruan ya? Pasuruan. Wih. Berapa tadi berangkat jam berapa dari sana? Dari rumah jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Sampai sini jam kalau cepat sih sampai jam setengah sih. Wah, ngetol ya soalnya ya. Jam 8. Bawah kayak jam makanya lama ya banget. Biasanya kan 1 jam aja nyampe lu Sidoarjo ya. 2 jam lah paling enggak. Ya. Oke, okay, baiklah. Silvi kita bakal terima telepon nih dari teman-teman yang ada di rumah, dari fans. Siapa tahu nih ada yang kasih tantangan buat kamu. Yes. Nah, buat pemirsa yuk langsung aja 031 825 seperti yang satu ini. Halo. Iya, halo. Deborah itu jahil. Halo. Stasiun Dangdut. Kok terputus. Oke. Sambil menunggu live interaktif lainnya yang ada di luar pulau juga bisa ikutan. Silvi. Ya. Sekarang kan jadi artis istilahnya dikenal lebih luas lagi nasional ya dengan titel KDI dari yang daerah. Akhirnya dikenal luas itu gimana orang. Kamu enggak kaget kah? Kaget banget. Dikit-dikit ada minta foto pasti ya. Iya, bedanya kalau di teman di kayak pulang ke rumah gitu. Kalau dulu kan masih yang ya sebelum ke Jakarta biasa. Kalau sekarang gimana orang? Kalau sekarang antusias tiap keluar rumah pasti Silvi. Oke, stop dulu. Kita terima telepon. Halo, nanti diterusin. Hai. Stasiun Dangdut. Halo. Volume televisinya bisa dikecilin, Pak? Delay nih. Halo. Halo Pak, Stasiun Dangdut. Pak. Oke. Pak, puskesmas nomornya bukan ini Pak. Oke, lanjut lagi ya. Oke, baik. Tadi gimana perbedaannya? Oh, itu Mbak Silvi. Iya, kalau lagi keluar gitu. Itu Mbak Silvi KDI gitu. Gitu ya. Iya. Hebat ya, keren banget loh. Terus pasti rate naik kan. Oh, ya, kan? Alhamdulillah. Lainnya ya, Silvi dari yang awalnya berapa dapat mungkin ratusan sekarang udah jutaan ya. Lah ini kok kita tetap sama aja sih enggak naik-naik di luar kamu, sana. Udah aku tuh udah naikin kamu yang nurun-nurunin. Murah-murah gitu. Iya, aku udah padahal, kamu yang down dan sembarang wis budal kemarin. Kini wis ngangkat Mas Andra Jamil tanggal sekian dong kosong piro Mas. Itu wis tak kira kok tak minit. Ngenyang lho, ya Allah, ngenyang kadang batal, heran aku. Aduh, abah Rokes. Halo. Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahoo. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Al-Bishri di Surabaya. Wow, Surabaya. Surabaya, siapa namanya siapa? Tadi sayang. Al-Bishri. Al-Bishri. Silakan bisa disapa Silvi. Halo, ini Mas apa Pak? Mas aja deh. Mas Aldi, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Ayo lanjut. Mau tanya apa sama Mbak Silvi? Yeah, Mas Aldi. Mas Aldi mau tanya apa? Request lagu aja. Request lagu aja. Silakan. Request lagu apa Mas Aldi? Lagunya Via Valen yang ngetop. Yang ngetop. Sayang apa toples? sayang gitu. Mas? Yap. Ya. Yang mana Mas Aldi? Hah? Hampa? Hampa itu lagunya ya kak? Iya, sayang. Oke. Dalam sayang. Mas Abi mau karaoke? Untuk Mbak Silvinya, sukses selalu ya. Amin, berarti terima kasih banyak Mas Aldi. Mas Aldi nggak mau karaoke tak sama terima kasih. Lu ya, terima kasih ya. Sejak ngomong lo mesti ngantuk. Selante akeh. Apa koyo aneh iki. Coba sekarang Silvi bawain lagunya Mas Aldi tadi yang di request lagu sayang. Ayo. Sayang. Mas Aldi langsung lo ya dengerin lo ini. Spesial buat Mas Aldi ya. Silakan Silvi. Sayang, apa kau ingin?
aduh mimpi apa Mas Aldi? Biasanya ya. Minta lagu tuh sawer ya. Ini enggak pakai sawer langsung dibawain. Mumpung katanya sawer-saweran nang kene ya. Stasiun Radius. Biasanya kalau dibilang kan harus bayar. Iya. Berapa juta ya kan terus mawer lagi. Ini telepon masuk. Ada say. Halo. Halo. Halo Stasiun Dangdut. Stasiun Olroh. Halo. 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 Iya. Bapak, Bapak jangan judes-judes kenapa, Pak? Judes banget dia halo. Jawabnya. Halo. Halo. Halo Stasiun Dangdut. Udah tak halo. Udah tak cantik-cantikin lo suaraku. Halo Stasiun Dangdut. Halo Stasiun Dangdut. Digoyang. Ditambah ya, oke. Okay. Yeah. Silvi coba ditanyain dari mana dengan siapa? Halo, Bapak. Halo, halo Bapak. Iya, dari mana, Pak? Hah? Hah? Bapak dengan Bapak siapa ini? Dari namanya mana? Bapak siapa? Dari mana? Bambang dari Kebumen. Oh, Pak Bapak Bambang dari Kebumen. Pak Bambang. Bambang. Pak Bambang tuku gedang, gedange. Pak Bambang. Pak Bambang. Loh, gue meneh acaranya kayak keropok. Pak Bambang. Halo. Ini ada Silvi, mau tanya apa? Yuk. Iya, Pak Bambang. Halo. Halo, Pak Bambang. Iya, Pak Bambang. Mau ngapa-ngapa? Mau tanya apa, Pak Bambang? Mau request lagu. Request apa? Request lagu, boleh. Halo, ya mau request lagu. Lagu apa, Pak Bambang? Lagu Pamer Bojo. Oh, Pamer Bojo. Bojo kan apa pira, Pak? Cantik banget. Bojonya ada berapa? Oke, bojone. Iya. Oke, baik. Pak Bambang. Panjang ya, oke. Pak Bambang. Dinyanyiin sama Silvi, tapi pakai bahasa Kebumen dulu coba. Ayo, salamnya pakai bahasa Kebumen bisa? Kuduru bener ya. Ya. Salamnya pakai bahasa Kebumen. Bahasa ngapa? Bahasa Kebumen ya ngapak wae, Pak. Yeah. Ngapak. Ngapak wae, ngapak ya ngapak. Ayo coba. Ngapak. Heeh. Yep. Ngapak wae ya. Ngapak wae, netek dewek ya. Orang ngapak orang kepenak, Pak ya. Oke. Pak Bambang salamnya buat siapa, Pak? Monggo, Pak. Hah? Salam, salam. Esasa, ilhala. Halo, ya. Oke. Okay. Udah, tutup. Wes ya. Ini enggak ada putrek aku. Sabar, Mas, sabar. Jangan tinggi. Oke, baik. Pamer bojonya langsung dikasih enggak nih, sayang? Ya, udah langsung dikasih dong. Oke, okay, ayo Silvi. Yo. Duduk lambi anyar sing neng jero. Udah ya. Halo. Hai. Stasiun Gubeng. Stasiun Gubeng. Ya. Biasanya Pak Bes. Stasiun Dangdut. Stasiun Dangdut. Stasiun Gubeng. Digoyang tambah ya. Wah, mantap. Dari mana dengan siapa, Pak? Dari Bang Munif di Mahato Riau. Wow. Bang Munif di Riau. Bang Munif. Bang Kumis di Riau. Silvi langsung di Silvi di sana Silvi. Halo Bang Kumis. Bang Kumis, kurang kenceng suaranya. Bang Kumis. Iya. Duh. Apa
ini buat Mbak Leni nih. Tuh sayang. Buat Mbak Leni, Mbak Leni payu, Mbak Leni. Ya Mbak Leni payu. Hadir. Kapan dijob di Riau? Bangun, bangku Miss. Mbak Leni. Dalam. Mbak Leni. Dalam apa? Bisa request lagu ini Mbak apa Mbak Leni? Boleh, lagu apa sih? Lagu apa? Lagumu apa? Mau request lagu ini. Iya, tapi iya. Yang nyanyikan harus Mbak Leninya ya. Oh, boleh, Mbak Leni. Mbak Leni. Ayo coba. Mbak Leni itu Mbak Leni. Dalam. Hah? Lagu apa? Kopi susu! Bareng? Iya. Duet ya? Duet. Itu Mbak Leni kalau dikumpulkan musiknya enak sekali Mbak Leni. Iya, tapi ini kan lagunya duet. Iya. Mau duet gak Bang Gumis? Iya, tapi duetnya sama Mas Chandra aja. Oke. Oh, Mas Chandra ya. Ayo bisa dong. Siap. Salamnya buat siapa Bang Gumis? Buat seluruh DTP. Oke. Coba seluruhku CDP. Lalu dan rekan-rekan yang ada di Mahanto Riau. Oke. Nah itu saja Mbak Leni, karena itu lagunya lagu favorit saya itu. Oh, seneng ini kok ya susu tuh ya. Kita kan sering bawain itu karena memang hafalnya itu. Iya. Makasih ya Bang Kumis yang di Riau. Ayo, salam langsung buat. Ya. Yuk, Mas Chandra. Ayo, sayang. Cobalah deh minta kopi susunya. Kalau bisa dengan kue pisangnya. Ayo sayang. Tunggu dulu airnya belum masak. Sabar saja hanya tunggu sebentar. Ngejob kita di Riau sepaket ya, sepaket rame-rame. Sepaket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mau bawa kameramen boleh ya, wis gampang lah niku ya. Diskon corona ya say. Halo. Stasiun Dangdut. Iku yang tambah ya. Wih. Ini so suaranya. Lagi. Tanyain sih dari mana dengan siapa? Dengan ini siapa dari mana? Karena Lampung, Mbak Leni. Oh, Mas Denny. Kayaknya baru-baru 5 kali gitu loh. Nanti apal aku nanti suaranya ya. Ini yang asik banget nih ya. Mbak Leni. Dalam. Kabarnya baik, Mbak Leni, Mas Chandra. Sehat di sini bisa siaran. Sehat. Coba aku duet lagunya ini, Mbak. Dawai Asmara apa Mbak Leni apa vokalis yang duet? Boleh Dawai Asmara. Dawai Asmara ya. Bisa sih. Oke. Okay. Dawai Asmara. Mau nyanyi bareng sama Silvi ya? Silvi duet? Iya, boleh. Oke, Silvi. Sama Penova, sama Mas Denny. Yuk, Mas Denny. Dawai Asmara. Suaranya gak keluar Mas Denny. Mbak Leni. Dalam. Di HP itu suaranya agak putus-putus. Jadi kalau ada salah mohon maaf ya Mbak ya. Oh gak salah. Bagus. Bener. Udah telepon aja kita seneng apalagi nyanyi bareng. Yang penting asik. Apalagi kalau ketemu di CTV ya Mbak ya. Oh iya silakan. Pintu
studio tertutup. Bukannya lagi pandemi. Lagi pandemi enggak boleh ada penonton. Oke, baik Mas Denny. Iya, Mas. Next ya. Kita sama-sama doa semoga ini pandemi segera berakhir, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di depan sama Mas Chandra. Itu kabar ini. Nggih. Yeah. Mas Denny, salamnya buat siapa ini? Salamnya buat seluruh seluruh penggemar ataupun pendengar JTV seluruh Indonesia di mana saja berada. Oke. Okay. Salam kenal dari Denny Lampung. Terus juga buat Mbak Leni, terus ada Mas Chandra, sehat selalu. Amin. 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 Ya Allah. Juga ketika personil, juga ada vokalis yang bintang tamu pada hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya. Amin. Pokoknya semua dijauhkan dari COVID-19. Amin. 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 Oke lah, kalau begitu aku mohon pamit dulu Mbak Leni. Dadah, Mas Denny. Wow.